Aku dan ayahku baru saja membeli ikan cana monster. Sekarang kami mau letakkan ikannya di kolam. Wah, ikannya sangat besar ya teman-teman. Sekarang saatnya kami mau cari capung untuk makanan ikanku. Hari ini kami sangat bergembira. Tiba-tiba, ibu-ibu, aku mau melawan ikan. Wah, gak ada lauk nih. Setelah kami mendapatkan capung, kami mau kasih makan ikannya. Tiba-tiba ayahku dan adikku kaget. Ikannya sudah tidak ada. Ayahku dan adikku menangis. Tiba-tiba ada bocil yang mendap-mendap di depan rumahku. Kira-kira dia mau ngapain ya? Yang satunya itu kok pakai topeng? Ini sangat mencurigakan sekali. Lama-lama dia semakin mendekati rumahku. Lolo, sepertinya dia mau mencuri kencanaku. Wah, ini gawat teman-teman. Dia mulai meraba-raba ikan canaku. Jangan-jangan dia mau mencuri ikan cana si tiakaku. Tuh kan beneran dia mau mencurinya. Dia mulai meraba-raba ikannya. Wah, ini gawat ini. Dia mau mencurinya. Sepertinya dia mendapatkan ikanku. Ternyata bocil ini yang mencuri ikan canaku. Lolo, dia mendapatkannya teman-teman. Padahal ikannya sempat melompat. Dia mendapatkannya lagi. Entah apa yang dilakukan pencuri ini. Tapi dia mengembalikannya. Apa sih mau pencuri ini? Ternyata dia mendekati kolam raksasaku. Tuh kan dia mencuri ikan monsterku. Kemudian dia langsung kabur. Lolo, ikan monsterku dibawa maling. Pas aku keluar, aku langsung kejar pencurinya. Hei pencuri, mau kemana kamu? Pencurinya tidak diketemukan. Pas aku cek ikan cananya masih ada. Aku coba cek kolam raksasaku. Ternyata ikan monsterku hilang. Dasar pencuri. Ingat ya teman-teman, tidak boleh mencuri. Aku dan ayahku baru saja beli ikan monster. Ikannya sangat besar. Kami sangat senang hari ini. Sekarang kami mau cari capung untuk makanan ikanku. Wah, sepertinya capungnya lagi banyak nih. Tiba-tiba, ibu-ibu, aku mau melawan ikan. Tiba-tiba adikku minta laum ikan sama ibuku. Tanpa kami ketahui, ibuku mengambil ikannya. Wah, itu ibuku lagi ngapain ya? Ternyata dia mau masang ikannya. Tiba-tiba pas kami pulang, kami sangat kaget melihat ibuku yang sedang membawa ikannya. Kami sangat sedih teman-teman. Ternyata ikan kami sudah mau dimasak. Kami sangat sedih sekali hari ini. Ibuku sangat kejam. Aku dan ayahku menangis. Ayah, ayah, aku baru beli ikan babon. Wah, ikan apa nih? Wah, ini cana babon. Yuk kita taruh kolam. Iya.